Anda kembali bersama kami di Sapa Sumsel, saudara. Ada yang tidak lupa untuk terus berbagi. Dengan sesama Robiansa seperti yang dilakukan dengan Faris Laundry. Ini kemarin menutup bulan Ramadan kemarin dengan menyempatkan buka bersama dengan anak yatim. Ya, buka puasa bersama ini menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Berikut informasinya. Malam terakhir dimulakan nyalonkan wali kota lagi. Dan saya bilang menodai Islam. Menutup bulan Ramadan, Faris Laundry Palembang menggelar buka puasa bersama. Kegiatan buka puasa ini rutin digelar setiap tahun dan tahun ini mengangkat tema dengan berpuasa kita menata jiwa, menata negara dan mewujudkan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tak hanya mengundang konsumen dan mitra Faris Laundry, buka puasa ini juga mengundang anak yatim piatu. Turut hadir anggota DPR RI Fauzi Amro. Kegiatan ini sebagai wujud rasa syukur dan ajang untuk mempererat tali silaturahmi. Harapannya pertama adalah silaturahmi baik pendukung saya, tim sukses saya maupun dengan kawan-kawan KAHMI, alumni HMI, yang kedua sahabat-sahabat Fauzi Amro yang ada di Kota Palembang, wabil khusus pada hari ini. Yang ketiga adalah saudara-saudara saya. Jadi harapan saya pribadi dengan adanya acara seperti ini, silaturahmi kita dengan sesama itu bisa lebih terjalin, dan silaturahmi kita dengan anak-anak yatim piatu juga tetap kita jaga. Timotius Novias, Kompas TV, Palembang. Saudara, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita di Sapa Sumsel hari ini. Dan jangan lupa terus menyaksikan Sapa Sumsel setiap hari Senin sampai Jumat pukul 3 hingga 4 sore. Dan akhirnya saya Robiansa. Dan saya Ratna Sari beserta kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini. Kami pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.